3 bulan setelah melahirkan anak keduanya, bobot tubuh Nirina Zubir belum kembali ke angka idealnya. Setelah melahirkan, Nirina mengaku jika berat badannya 20 kg di atas berat normal. Perubahan fisik bagi seorang wanita yang baru saja melahirkan adalah hal yang biasa. Hal itu juga berlaku bagi Nirina. Meski belum kembali ke berat idealnya, Nirina mengaku santai dengan kondisinya sekarang. Sekarang lagi konsentrasinya adalah melangsingkan tubuh. Karena kan memang ya namanya kita jadi seorang ibu kan harus kita sadari lah bahwa kita ada perubahan fisik gitu kan. Nirina kemarin naik berapa ya? Lumayan 20-an kilo lagi, jadi tapi nikmatin aja. Selain menjadi bintang tamu di beberapa acara off-air, menjadi ibu rumah tangga adalah kesibukan Nirina yang paling menyita waktu. Apalagi setelah lahir anak keduanya, lantas apa rasanya bagi Nirina mengurus lagi bayi kecil dalam rumah tangganya? Sekarang palingan kalau anak kedua itu kan istilahnya kita sudah punya seorang ibu yang sudah punya kepala sebelumnya. Jadi benar-benar ya, oke, yang kedua ini gak apa-apa ditinggalin asal yang penting stok ASI-nya ada. Jadi sebelum dan sesudah, pokoknya sebelumnya itu kan pasti sudah ditinggalkan. Sesudahnya kita mompa juga dalam acara, mompa juga. Jadi kalau misalnya pengen tahu apa isi tas Nirina, pasti ada pompa.